Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini perkenalkan kembali, nama saya Arif Budiman. Saya dari divisi technical support. Ini adalah sharing saya yang sesi ke kelima. Dan saya adalah orang yang kesekian yang sharing kelima. Kesempatan sharing pagi ini mungkin saya akan bercerita sedikit mengenai tips untuk masak sharing. Ini kan tersisa saya, Mas. Yang pertama posisi ya. Yang pertama posisi kita, kalau menurut saya waktu kita sharing itu posisi badan kita itu cukup penting ya untuk kalau menurut saya sih posisi badan yang penting kita nyaman gitu. Mau gini juga asalkan jangan jongkok aja nggak apa-apa. Terus yang kedua, cara kita berbicara diusahakan ketika kita sharing kita tidak terburu-buru dalam menyampaikan perkalimat gitu. Karena ketika kita bicaranya terburu-buru itu akan merusak konsentrasi kita gitu. Ketika kita ingin menyampaikan kata-kata berikutnya, kalau kita terburu-buru pasti kebanyakan kita akan lupa akan menyampaikan apa gitu sesudah itu. Terus yang ketiga mungkin mengenai materi. Nah, kalau materi itu berhubungan dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu kan. Kalau menurut saya mengenai materi, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari materi itu di Google apa gimana gitu. Karena sebenarnya kita juga bisa mengambil dari pengalaman kita ataupun cerita-cerita kita yang pernah kita alami gitu. Karena kalau kita mengambil materi di Google, kita jadi akan menambah beban kita gitu kan. Jadi kita harus mencari-cari itu, mengambil menghabiskan banyak waktu, kemudian kita mungkin harus menghafal gitu kan. Jadi ketika kita sharing, kerja kita akan double gitu. Kita menghafal dan kita juga menyusunnya gitu. Lain dengan kalau kita mengambil dari kehidupan kita, kita kan sudah ingat gitu kan dengan pengalaman kita, jadi kita hanya perlu menyusunnya gitu kan. Terus yang keempat, yakin. Yakin. Menurut saya the power of keyakinan itu sangat penting gitu kan. Karena bagaimana kita akan menjalankan sesuatu kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri gitu kan. Pastinya apa yang kita lakukan juga itu kalau kita tidak yakin tidak akan maksimal gitu. Jadi intinya kita harus yakin gitu kan. Yakin aja, mesti yakin. Mungkin sekian sharing saya pada pagi hari ini. Intinya setiap orang pasti bisa melakukan sesuatu jika mau berusaha. Dan setiap orang bisa karena terbiasa.
benar. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.